Sampai di Masjid Jami' Baitur Rahman Pasirian Lumajang ini. Tuh sholat dulu. Sudah? Sudah? Jadi memang kondisi jalan menuju ke lokasi ini gelap ya. Penerangan jalan raya di Lumajang itu tidak sebagus di kota-kota lain. Apalagi untuk menuju ke daerah kita harus antri dengan ya mobil-mobil dari PNBB, TNI, kemudian mobil-mobil donasi lainnya juga silih bergantian masuk ya. Jadi memang tidak bisa melaju dengan cepat kendaraan untuk menuju ke TKP, ke lokasi maksudnya. Warga tadi di warga pengungsian itu memang sebetulnya kalau donasi seperti pakaian, ya, tikar itu sudah sangat mencukupi, makanan juga, makanan cepat saji juga mencukupi. Yang dibutuhkan itu adalah makanan ini, makanan ternak ya. Jadi donasi makanan ternak sangat diperlukan oleh mereka gitu, karena dalam kondisi seperti ini mereka juga nggak mungkin mencari makanan buat ternak mereka gitu. Saya dapati tadi juga ada beberapa kendaraan yang memang mengangkut makanan ternak ya, seperti apa tadi, pohon jagung ya. Kemudian daun lantoro gitu, ada juga yang donasi seperti itu. Dan sepertinya itu yang lebih dibutuhkan saat ini oleh pengungsi gitu.